raut wajah kesal dan sedikit marah, Ivan Gunawan saat ditanya soal pernikahan Ayu Ting Ting. Nama penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi setelah ia diketahui telah memiliki kekasih duda kaya raya bernama Adit Pradana Jayusman. Bahkan kabarnya Ayu dan Adit akan segera menggelar pernikahan. Kini pelantun tembang Sambalado ini tak menutupi lagi hubungan asmaranya. Bahkan ia tak enggan bermesraan dengan duda anak satu ini di depan umum lagi. Sebagai seorang pria yang sempat dikabarkan dekat dengan Ayu, Ivan Gunawan baru-baru ini blak-blakan mengaku ogah merancang baju pernikahan Ayu dengan kekasihnya. Seperti diketahui, Igun sapaannya merupakan seorang desainer. Tak hanya itu, Igun bahkan meminta Ayu untuk memakai jasa desainer lain untuk merancang baju pernikahan biduan asal Depok, Jawa Barat itu. Igun pun mengaku dirinya juga tak menawarkan diri menjadi desainer Ayu. Kayaknya enggak deh, kan banyak desainer Indonesia, ujar Ivan Gunawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Enggak, saya juga enggak nawarin diri, tambahnya. Igun pun menunjukkan raut wajah kesal dan sedikit marah saat ditanya tentang pernikahan Ayu. Bahkan meski mengucap setuju atas pernikahan Ayu dan Adit, Igun tampak langsung pergi. Setuju. Sembari banting pintu mobil, tandas Ivan Gunawan.